Nah, kita bersambung lagi. Ya. Cuba Pak ceritakan sikit pengalaman berbahas berkaitan dengan kemerdekaan tanah Melayu. Ya, nama itu. Ah, cuba cerita sikit. Pertemuan itu ialah tempat guru-guru dalam Pantai Timur buat latihannya di Kuala Lipis. Di Kuala Lipis. Kuala Lipis itu tempatnya ialah sebatu lebih lagi daripada bandar Kuala Lipis. Batu satu lah. Batu satu. Ya, batu satu. Itulah kumpulan guru-guru. Mana guru tak dapat pergi maktab, kerajaan bagi latihan pula. Dia nama C2 gaji itu. C2 gaji. Kuranglah sikit dalam 30-40 ringgit daripada Kuala, apa nama? Daripada Tanjung Malik. Oh, gitu beza dia. Itu pun jenis berperang. Sampai kamu, saya, mengapa lulusan kau ni 2 dengan 2, 4? Awak pun 2 dengan 2, 4. Gaji Tanjung Malik lebih mahal lah. Lebih mahal, 30 ringgit lebih je. Gaji cikgu masa tu, pak berapa? Masa itu, 19. Mula itu, masa itu lepas 19 ringgit, naik pula 25 ringgit. Gaji asal pak mengajar 19 ringgit? 19 ringgit. Masa dah merdeka lah. Tak, belum lagi? Belum merdeka. Oh, belum merdeka. Pak ingat tahun bila tu? Pak jadi guru, dekat mana? Masa pak umur 19 tahun kan? Tak apalah, jadinya gaji tu RM19 saja. RM29. RM29. Ya, RM29. Ya. RM29. Pernah juga bagi ke ayah RM10. Tinggal 19. Ya, 19. Oh, itu kata RM19 tu. Haa, itu dia. Jadi, pengalaman berdebat merdeka. Ya. Bersama Terazak tu, cuba cerita sikit. Bersama Terazak? Disusunkan bersama Terazak. Dia tu, di Okul Lipis. Di Okul Lipis. Ya, rasa. Lepas tu? Kemudian, apa nama yang siapa lagi tu? SUK Pahang tu? SUK Pahang? Itu SUK Pahang tu, dia ni, perempuan dia yang tahu. Ada sama-sama juga tu. Kerana itulah pak tengok orang perempuan mula main pandan bintang. Perempuan. Isteri dia tu? Isteri dia tu. SUK Pahang tu? Ya, SUK Pahang. Zaman sebelum merdeka lah ni? Sebelum merdeka. Orang Melayu lah. Orang Melayu lah. Okey. Akhirnya dia jadi wakil parlimen anu belah Kuala Lumpur ini di mana? Negeri Perak. Tak, ini cerita perdebatan tu. Perdebatan? Merdeka tu. Merdeka. Tajuk dia? Tajuk Melayu, tanah Melayu tak layak merdeka. Tanah Melayu tidak layak merdeka. Merdeka. Penyokongnya? Penyokongnya? Guru-guru dah bertemu. Tak, yang menyokong tajuk tanah Melayu merdeka tu SUK Pahang ke Kepulauan Tun Razak? SUK Pahang lah. Ya. SUK Pahang kata apa? Dalam debat. Dia orang kerjaan. Dia orang kerjaan. Dia menyokong tanah Melayu tak merdeka lah. Betul. Dia segala orang tu tak merdeka. Yang apa nama? Ingat Pak kata? Dia asalnya dapat cerita dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur hingga ke lubang-lubang yang ada biji pun kena gali dia orang masa tu. Gali dia orang. Itu cupi ke kata. Sekarang gua biji-biji apa nama tu sudah digali tiap-tiap kabar. Begitu masa tu. Jadi apa nak jadi ni esok negara kita? Tanah Melayu lah. Tanah Melayu. Jadi SUK Pahang tu kata apa orang Melayu tu tak merdeka sebab apa, tak mampu buat apa? Tak ada boleh buat. Dia kata dia namanya jeruk apa nama? Jarum. Jarum pun tak pandai nak buat. Siapa yang cakap? Tapi orang kumpulan itulah. Kumpulan menentang guru dia. Menentang guru yang Tun Razak lah. Betul. Jadi menentang SUK menjebelah kerajaan lah. Kerja orang putih lah. Tu saya duduk guru orang latihan je. Tun Razak kat mana duduk? Dia belah sana lah. Tun Razak? Dia duduknya... Tak tahu lah masa tu dia cakap. Dia tak cakap selesai.
Dia tak cakap. Oh, dia mendengar je. Mendengar saja. Dia mendengar saja. Ah, dia mendengar saja. Oh, masuk ni. Ah, dia pematilah. Tuan Razak ni kumpulan guru berdebat dengan kumpulan SUK Pahang sebelum merdeka. Ya. Yeah. Guru-guru nak merdeka. Guru-guru nak merdeka. Dia contohnya salah seorang Pak Sapo yang tunjuk semalam. Ah, ini pernah jadi di Orau. Pernah masih di Orau. Pernah jadi. Aha. Dia datanglah Pak Sapo semalam. Hmm. Satu pertandingan pantun pula di di Ceruk. Ha. Pak ada sama. Ha. Jangan buat tinggi-tinggi lah. Dia tak salah. Kalau saya kan, dia lebih sikit. Jangan tinggi-tinggi siapa lah. Saya banyak lupa dah pantuk ni. Ah, yalah, dia sibuk. Pak Sako. Pak Sako kena. Ah, yalah, itu pengalaman. Ha. Pengalaman Pak Sako. Ha. Dia belakang, ada. Ada, ha. Lepas tu, nak tahulah masa sok politik, politik masa tu. Ya. Yeah. Masa tu, UMNO masa tu. Ya. Yeah. Dia dah berasak lagi pulang guru ke parti UMNO masa tu? Masa itu bukan UMNO. Apa dia? Persatuan Melayu je. Oh, Persatuan Melayu. Haa. Termasuk agama daripada, apa nama tu? Kenanu. Kenanu. Oh, itu Persatuan Melayu masa Persatuan tu? Persatuan Melayu. Oh, dah kan kerap dia tak? Haa. Persatuan Melayu Muda kata saya. Oh, Persatuan Melayu Muda. Oh, itu dia. Persatuan Melayu, betul dia. Untuk belum ada UMNO lagi. Belum ada UMNO lagi. Haa. Elok tanya tak? Haa. Tak lupa dah. Jadi, UMNO tak tahun berapa? Tahun 46. Tahun 46. Lepas tu, Pak bergerak dalam Persatuan Melayu Muda tu? Ya. Yeah. Ada bergerakan ni di sini? Di Raup? Di Raup? Haa, di Kuala Lipis, di Pahang masa tu. Gerakan dia? Gerakan Pak kerana apa nama orang Melayu dibentuk dapat sokongan komunis. Ini yang Pak dapat tangkap lah. Tajuk masuk hutan. Jadi dia ni beratkan mana-mana nak ambil cara jalan dengan komunis. Memerintah tu. Di yang berlaku di sinilah. Di sinilah. Sebab di bentuk tu bapak ni tiap-tiap malam orang ceramah-ceramah. Campur tangan. Kata cikgu besar. Cikgu besar. Cikgu besar campur bercampur boleh. Campur dengan siapa? Dengan orang-orang komunis lah. Cara-cara komunis ni betul. Yang ajak buat kota ni memang itulah. Tapi jangan bagi satu sen pun duit orang minta. Macih tak boleh bagi? Itulah dia, duit. Aha. Tak bagi. Artinya ditulis. Nasib baiknya ada orang minta. Minta ada RM1. RM1 nak tulis lah. Orang berjasa kepada tanah air. Kata kaki macam mana? Sebenarnya komunis lah. Hujung ke komunis lah. Ejeng lah. Ejeng. Lepas tu? Ejeng. Rupanya, murid pun ada juga. Bagi RM20. Orang dapat nama-nama ni semua dihantarkan simpannya kampung bentar di jalan. Termasuk anak murid Pak? Ya, dah baru lepas berhenti pejik. Seorang anak murid pula baru lagi berhenti sekolah dah lulus. Dia pergi nak pecahkan air di raut tu, tangki itu. Tangki dia menjadi borak suruhan. Kena tembak lah orang komunis lah gelap ke dia. Mati? Mati. Oh, sianya. Anak murid pot tu? Murid pot. Oh, sianya. Yang jadi pot tidak masuk komunis tu apa? Sebab masuk komunis? Tak masuk tu. Akhirnya tak masuk. Apa tak. Sebab? Akhirnya tak masuk? Apa tu? Mesti ada sebab? Ini sebab apa? Cikgu Kita nama saya. Cikgu Kita. Anak dia sendiri. Cikgu Kita ni sebarang tu kita masuklah. Tapi duit jangan bagi. Betul. Mana siapa yang bernama komunis dulu lepas merdeka, semua kena tangkap? Itu kena. Lepas merdeka lah? Tidak. Dalam itu juga. Oh, sebelum merdeka lagi ditangkap? Tidak. Oh, lagi awal ingat sebelum merdeka ditangkap. Tidak. Simpatnya apa nama kampung benda? Di jajan. Tidak ada. Ada nama kampung benda. Oh, di situ adalah anak-anak murid Pak. Kalau pagi, tak, sebab dia tak balik ke benda dah. Oh, mana bila orang putih bawa tu, sampai hari ni lah tak balik ke benta dia Pahang, di Raup ni, di Lipe. Oh, bukan benta, maksudnya dia orang tu dikumpul, bukan kampung benta Kuala Lipe. Ya. Oh,
Tapi tu sana jadi orang baik lah. Baik lah dia. Sebab dia bukan berideologi komunis lah. Tidak, tidak. Cuma wadah dia saja. Kat pub tu nasib lah. Nasib lah. Nasib tu lah. Dah atur kan dah. Aduh. Anak murid pak lah yang mari tangkap dia kena tembak. Itu sayangnya. Kena tembak. Itu pilihan dia. Ni mas siapa di apa mereka mereka anu itu sekolah Bukit Ko Bukit Ko Bukit Ko dia cakap dah lepas dia dah aman dia kabar lah Bukit Ko tu di sini ini kono-kono banyak ya komuni di sini komuni cowok ini komuni di sini kono bila tentera ni apa dia cakap tentera yang melalui Bukit Kor dah kena tembak di sini kena AM yang satu kompro tentera tu sampai ke naik atas apa nama lori polis cakap ke di bentuk tu nak minum pergi dia sampai kena meninggal yang beliau kena tembak yang nak minum dahaga komuni lah tembak komuni tembak di komuni tentera Oh, siap. Pak tengok lah. Siap. Balik sekolah. Orang berkoma. Balik mengajar lah. Balik mengajar. Kata orang, sekolah ada kena tembak tu. Tembak. Pergilah ke balai polis. Bentuk. Bentuk. Tengoklah. Bagi mati lah. Belum hidup lagi. Hidup lagi. Sampai ke lebih pagi minum, mati lah. Sebab tu bila Pak singgah ke jamat, apa, kubur di apa nama tu. Sebab ke lebih tu. Kadang-kadang baca doa sikit.